Kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini ada sebuah soal. Umur bayi adalah 10 tahun. Umur kakek bayu adalah 55 tahun. Nah, perbandingan umur bayu dengan umur kakek dayu adalah, jadi perbandingannya berapa? Jadi di sini adalah bayu dan umur kakek bayu. Nah, di situ untuk bayinya adalah 10 tahun, untuk kakaknya adalah 55 tahun. Nah, untuk menentukan dibagi berapakah angka ini, kita bisa menggunakan teknik FPB ya. Yaitu antara 10 dengan 55. Jadi kita bagi 2 karena bilangan prima yang paling kecil adalah 2. 10 bagi 5, 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian 2-nya tidak bisa, jadi kita kasih tanda strip. Kemudian kita langsung bagi dengan angka 5. Nah, 5 dibagi 5 adalah 1, 55 dibagi 5 adalah 11 ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, nah kita langsung bagi angka 11 ya, karena 11 termasuk bilangan prima. Yang ini sudah selesai, 11 bagi 11 adalah 1. Nah, untuk FPB-nya sendiri adalah angka yang tidak ada stripnya ya, di sini berarti yang ini. Di sini nggak ada stripnya ya, 1 dan 11. Kalau yang ini kan ada stripnya, jadi nggak bisa. Ini ya ada stripnya. Sehingga FPB-nya adalah 5. Jadi ini kita bisa bagi dengan angka 5 ya. Nah, 10 dibagi 5 adalah 2. Kemudian 55 dibagi 5 adalah 11. Jadi perbandingan bayu dan kakek bayu ya, itu adalah 2 banding 11. Nah, itulah jawabannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.